Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bahtiar Service. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki kipas angin dengan kerusakan tidak mau berputar, hanya dengung saja ya teman-teman. Oke, sebelum saya membongkar kipas ini, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Kita colokan dan kita coba untuk menyalakannya, apakah dia mau berputar. Dan ternyata benar sekali ya teman-teman, dia tidak mau berputar tapi cuma dengung saja ya. Nah, jika dipegang di bagian sini waktu kita nyalakan, di sini itu terasa getarannya ya teman-teman ya, tapi baling-balingnya ini tidak mau berputar ya. Oke, langsung saja saya akan membongkarnya untuk mencari tahu apa penyebabnya. Jangan lupa kita matikan dulu, cabut stekernya, lalu kita bongkar. Nah, untuk membuka bagian depan ini, tutup ini, kita putarnya ke arah kanan ya teman-teman ya, jangan ke arah kiri. Kalau ke arah kiri dia semakin kencang ya. Kita putarnya ke arah kanan seperti ini. Oke, sudah lepas. Kita lepaskan baling-balingnya. Kemudian yang bagian ini kita itu putarnya ke arah kiri ya. Kalau ke arah kanan malah semakin kencang. Kita putar ke arah kiri seperti ini. Nah. Oke. Untuk kerusakan kipas yang seperti ini, tidak mau berputar, hanya dengung saja, hanya bergetar saja mesinnya, itu langkah pertama yang harus dicek itu adalah as ini ya teman-teman ya. Jika dia as ini licin, berarti kerusakan ada di bagian dinamo yang lainnya ini. Tetapi jika asnya ini seret, berarti kerusakannya hanya di as ini ya teman-teman ya. Dan sekarang kita putar dengan tangan ya, apakah dia itu licin atau seret ya. Benar sekali teman-teman, di sini asnya sangat seret sekali ya, asnya seret sekali, berarti kerusakannya ada di as ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja saya akan membongkarnya. Terus bagaimana bang caranya untuk melicinkan as tengah ini? Nah, di sini saya biasanya menggunakan ini ya, semprotan WD ini ya, untuk menghilangkan karat yang berada di as tengah ini ya. Oke, langsung saja saya akan
semprotkan ya. Oke, teman-teman. Sambil diputar-putar ya. Sampai terasa licin ya, teman-teman ya. Jangan lupa yang bagian belakang juga dikasih ya. Oke. Sambil diputar-putar kembali. Sambil ditarik-tarik ya, teman-teman ya, supaya minyaknya masuk ke dalam as ini ya. Oke, setelah dirasa sudah licin, sebelum dirapikan kembali, dicoba dulu ya, teman-teman ya. Apakah sudah mau berputar apa belum ya? Sekarang kita colokan ke listrik lagi ya. Kemudian kita nyalakan. Dan alhamdulillah kipas sudah mau berputar kembali ya, teman-teman. Oke, sekarang kita rapikan dulu dan nanti dicoba kembali. Oke, teman-teman, setelah kipas angin dirapikan kembali, sekarang saya akan mencobanya lagi ya. Dan untuk yang speed atau kecepatan yang paling pelan, jika dia ditekan, oh maksud saya begini, jika baling-baling ini di speed yang paling pelan, dia nggak mau berputar, berarti dinamonya masih dalam masalah ya, harus diperbaiki ulang. Jika di speed yang paling pelan baling-baling ini mau berputar, berarti sudah normal ya, teman-teman. Oke, sekarang kita nyalakan yang paling pelan dulu. Dan alhamdulillah kipas angin sudah mau berputar dengan normal kembali ya. Sekarang saya pindah ke angka nomor 2 dan nomor 3. Dan alhamdulillah semuanya normal ya, teman-teman ya. Oke, itulah tutorial dari saya bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang tidak mau berputar, cuma dengung saja ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.